ini kondisi setelah difilter, kayak ada gelembung-gelembungnya gitu, kayak seger. Ini sebelum difilter. Bagaimana prosesnya? Lihat video berikut. Kondisi air sebelum difilter. Kuning dan banyak kotorannya. Bagaimanakah setelah difilter? Bukan deh. Ini dia. Ini adalah dipasang dua filter 1054 dengan media Troy Cup. Untuk alurnya sendiri dari pompa air, kita bikin jalur bypass, masuk air sini ke belakang ya. Ini in out, bikin bypass, dan kita di sini pasang kran biar nunjukin ini air naik gak ke atas, ya kan? Dan ini jalur bypassnya di sini, bypassnya di sini, kan? Ini jalur pembuangan bypass. Untuk medianya sendiri, ini full Troy Cup 2 sak, dan tabung kedua isinya hexagon ferrolite, pasir aktif super, sama manganese. Bagaimana sih kondisi air setelah di filter? Ini dia, bening dan ada gelembung-gelembungnya ya, kayak seger gitu. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini kondisi sebelum difilter dan setelah difilter, ada gelembung-gelembungnya gitu. Keren kan? Kalau mau order seperti ini, boleh WhatsApp atau konsultasi dulu di nomor yang tertera. Terima kasih. Bila senang dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Upgrade dari satu tabung 1054 menjadi dua 1054.